Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamah Mega mau ke pasar dulu sebelum nenek bangun. Nanti habis pasar, Mamah Mega bangunin nenek. Mau belanja sama sekalian biasa rutinitas buang sampah. Ya. Nenek belum bangun. Siomay jeng Taiwan saruanya. Sarua sama. Siomay. Yang siomay. Siomay. Emang tuh ningali? Tuh. Abi mah jarang ningali status. Abi jarang ningali status. Minta eh. Minta ampun ting saya F gini kita. Saya F. Ya besok hari saya F. Ayo jadi. Neni, Nani, Lomba, Dapa. Ayo jadi. Neni, Nani. Kita tadi tanggungan jomlo. Jadi kita bingung. Nung saha? Kita nungguan di dia. Saha? Eta eta KTP. Atuh da teteh ari bikin teh disisakan atuh dua gitu ari taya nu pesen mah. Emang aya nang ieu teh dua. Sengaja. Beli siomay. Aku lagi beli siomay. Liatin omaynya. Taiwan juga ada omay, siomay. Parenya dua. Parena seberapa? Abis resep. Jadi kalau orang kayak nyapu ini harus pakai ini ya. Jadi enggak sampai enggak dari ujung ke ujung. Kalau orang kayak nyapu itu bukan dari ujung ke ujung itu nanti dibuang. Tapi setiap kotoran langsung masuk sini. Nih. Mereka liatin sambil lihat TV. Cilai ne, cilai ne, dibangunin oh, batuk. Cilai yo, hau ten sini kan,
Wamen hauten ci. Nenek diam dulu. Sebelum bangun diam dulu. Dia istirahat dulu. Hai. Hari ini cuaca sangat cerah. Halo. Selamat pagi. Mbahmu lo metu dhewe. Aslinya ngerti aku. Ada lebih tangi toh. Aku pura-pura ngomong. Tina ora kok gugah, aku ngomong. Ama Tina ora kok gugah. Cik bobo, cik turu li ngomong wis ben wae. Aku asli. Aku aslinya ngerti ya Tina wis tangi tapi nengke wae kapok we. Wah. Nenek aku sarapan. Sarapan apa, Nek? Makan telur. Makan telur. Sarapan telur. Sarapan telur. Caucan wotu nae-nae. Caucan cecitan. Cecitan kan lim kapi he kapi yo. Sama minum kopi. Sama minum kopi ya, Nek. Pacenek Mei yang mai hi ya? Iya, cukup. Cukup lo Jodin lo pun yang mai hi ya? Tengisya di atas. Tidak, tidak. Tidak, jintian dan mingtian tong-tong yang harus diang. Oh, jintian dan mingtian. Iya, iya, iya. Eh, papa lah, ya, cak wasa. Iya, 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 mingtian itu yang harus diang. Ini obat nenek. Ini obat nenek. Nenek. Akang atau gonggong oh. Akang kan wo Tija Akang 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 kok gunduli dewe nah model gundul mah gampang seret 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 belum bangun, aku udah pulang pasar.
lupa selalu ngeberes kerjaan. Si Ayu belum bangun. Jadi kalau aku jemur baju, ini sambil ngopi sama depan rumah. Karena depan rumah banyak orang Indonesia. Jadi jemur bajunya sambil ngopi. Tapi ini yang diajak ngopinya lagi pasar. Lagi beli telur. Ya, kegiatan sehari-hari ya sama seperti ibu-ibu di rumah, ibu-ibu di Indonesia. Wanita-wanita Indonesia di rumah sama aktivitasnya. Nanti lanjut masak. Lanjut Mama Mega kalau siang masak buat mereka. Berhubung hari ini mau ada cucunya nenek datang, jadi agak banyak lah masaknya. Aku masak cumi sama goreng ikan, ada udang juga, dan ini sayurannya udah aku rendam dulu. Sayurannya ada kangkung juga, aku rendam pakai air garam dulu. Dan ini pare, ini aku masak sendiri nanti ya. Ini aku mau masak sendiri, masak pedes. Jadi aku makannya nggak sama kayak mereka. Aku nggak suka masakan ala Taiwan. Tetap aja lidahku lidah Indonesia. Jadi aku masak nanti ini aku masak pedes ya. Aku masak pedes sama pepes tahu nanti buat aku sendiri. Jadi mereka aku masakin oseng kangkung sama cumi, goreng ikan, udang, sama sayur ini nih. Nah, go lanjut masak. Mulai masak. Masakan orang Taiwan itu praktis, jadi cuma bumbunya garam sama micin doang, dikit aja. Garam sama micin, paling banter bawang putih. Mama Mega mau ngoseng sayur, oseng-oseng kangkung, berarti bawang putih sama garam doang. Udah itu, praktis. Ini mau ngoseng paprika. Kok paprika sih? Bukan paprika lah. Ini apa namanya, lupa. Jadi cuma dikasih garam sama micin doang. Jadi pada ribet-ribet kalian lihat Mama Mega, mending kalian tahu jadi matang aja ya. Minyaknya dikasihnya terakhir digodok dulu, terus minyaknya kasihnya kalau udah sayurannya udah setengah matang. Jadi sayurannya kelihatan hijau. Garam sa ucrit. Micin sa ucrit. Udah, beres. Udah dikasih micin sama uyah, terus kita matiin apinya, diamin aja 2 menit. Ya, mati, diamin aja dulu. Siapin piringnya. Pokoknya masakan Taiwan itu praktis, sehat. Ini masakan buat
aku sendiri. Jadi lidahku tetap aja lidah Nusantara, lidah Indonesia. Aku oseng pare, campur udang kecil-kecil. Terus ada lagi pepes tahu. Dan yang ini bacem tempe, enggak aku goreng ya tempenya ya, karena aku menghindari gorengan. Aku menghindari gorengan, jadi semuanya ya bukan gak makan sih, cuma menghindari. Nasinya dikit ya, itu berapa sendok? 1, 2, 3, 4. 4 sendok kali ya. Beginilah aktivitas TKW Taiwan. Gimana? Kalian gimana ngelihat aktivitas TKW Taiwan? Kira-kira menurut kalian gimana? Komen ya di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.